Untuk seorang pemain kedobrak, kita butuh pentas di atas panggung memakai satu kostum. Tergantung cerita apa yang kita perankan. Seperti malam hari ini, saya menawarkan sebagai pemeran karate Joko Tingkir, putra mantu Demak Bintoro. Pasti kostumnya adalah Jelok Blangkon. Dari kostum Jelok Blangkon ini, pemain ketoprak juga membutuhkan biaya tidak sedikit. Kita bisa mengkalkulasi sendiri seberapa budget yang kita butuhkan untuk pemeran seorang karebit dari Blangkon. Blangkon ini kalau beli ini sekitar 200 sampai 250, ya. 200-250 untuk surjan. Surjan ini pakaian Jawa, jawen ini adalah model Jogja. Ini kalau kainnya berdur seperti ini sudah 100 1 meternya. Satu surjan 100 1 meter seperempat. Itu kalau dikalkulasi sama jahitan ini berkisar membutuhkan uang 250 lah. 250 sudah dapat surjan. Kalung. Kalung dan bros seperti ini adalah mata. Ini mata asli. Ini kalau beli sekitar 300.000. Ini sekitar 300.000 sama brosnya. Nah, setelah itu adalah ada jari. Jari ini jari di Proto. Jari Proto ini kalau beli sekitar 150 sampai 200. Ini 150 saya beli. Nah, setelah itu kita membutuhkan ini. Ada keris. Ada keris dan juga ada stakin. Keris ini kita beli di Solo. Nah, keris ini kita beli di Solo. Harganya 150. Keris stakin kita juga beli, stakin itu sekitar 100.000. Ada borosamir, ada sabuk. Ini kita kalau beli adalah 200.000 untuk borosamir dan sabuk. Kula aturi jumeneng diajeng. Kalau cowoknya aja model enggak sedikit, apalagi yang cewek. Nah, dari segi perhiasan. Ini namanya gunungan 250.000. 250.000. Bunga keket ini 100.000. Sanggul sama ini gunungnya sekitar 150.000. Ini 150.000, bunga sepasang 50.000. Kiri kanan gibangnya gibang 60.000. Kalau yang seperti ini 200.000. Brosnya 150.000. Ini sepatunya 135.000. Kebaya, kebaya berapa coba? Ini 700 sampai 850.000. Kain jari ini sudah jadi. Kain jari sudah jadi, ini plus jahit ya, 180.000. Belum selopnya. Selop ini 125.000. Jadi buat kaum hawa, buat masyarakat umum, jangan anggap remeh walaupun kami cuma seniman ketoprak. Membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oke, matur nuwun Mas Pati, Mbak Yati. Mau pentas dulu.